Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semua, ketemu lagi di Puji-Puji Channel. Channel yang akan menginformasikan serta memberi solusi untuk barang-barang elektronik dan semuanya untuk Sobat YouTube semua. Untuk kesempatan kali ini, kita akan menginformasikan tentang speaker aktif Polytron. Speaker terbaru dari Polytron, di mana speaker ini menggunakan sumber daya listrik, dua sumber daya listrik, yaitu dengan arus DC dan juga dengan baterai cas yang sudah tersimpan di dalam speaker ini. Oke sobat YouTube semua, untuk lebih jelasnya kita langsung saja mereview serta cek sound, mencoba seperti apa untuk suara dari speaker Polytron ini. Oke sobat YouTube semua, tapi sebelumnya kami ingatkan untuk sobat YouTube yang belum subscribe, kami mohon subscribe di channel kami ini. Oke sobat YouTube semua, ini adalah bagian atas dari speaker Polytron ini, di mana ada pengaturan suara, ada juga mic input, itu bisa untuk gitar, untuk keyboard, juga untuk mic suara. Untuk equalizer terdiri dari 5 pengaturan, dan untuk yang lebih hebatnya itu untuk speaker Polytron ini menggunakan super bass yang volumenya sampai 10 desibel. Untuk bass menjadi suaranya super mantap sobat YouTube semua. Sudah menggunakan Bluetooth untuk speaker ini, jadi sudah tidak perlu sambung-sambung kabel, kita bisa menghubungkan langsung lewat ini. Kita coba nyalakan sobat YouTube semua. Variasi lampunya yang menjadikan speaker ini menjadi speaker yang termewah untuk di kelasnya. Speaker ini menggunakan mic speaker 12 in dengan kekuatan suara yang luar biasa, dengan hiasan lampu-lampu seperti di ruang karaoke ini. Ini kita bisa menggunakan Bluetooth, kita bisa atur di mode, bisa menggunakan USB untuk ampli juga bisa. Jadi misal sobat YouTube pakai DVD, ini untuk ampli juga bisa. Terus untuk optik itu juga bisa sobat YouTube semua. Ada radionya juga sobat YouTube, bisa pakai radio mic speaker ini. Ini untuk pengaturan super bass. Dan ini untuk pengaturan volume, maksimal volume itu sampai 30. Suaranya dijamin luar biasa sobat YouTube. Speaker ini sudah ada free mic wireless 2 buah. Jadi untuk mic-nya sudah wireless, sudah ada bawaan 2 buah mic.
dimana jarak wireless-nya itu bisa sampai 30 meter. Kita coba cek untuk mic-nya. Ini jika kita on untuk mic, di speaker juga ada tanda bahwa mic sudah on. Untuk pengaturan volume dan juga sudah menggunakan echo pada pengaturannya. Low check. Kita matikan untuk speaker, untuk tanda pada lampu indikator untuk speaker ini juga mati. Luar biasa untuk speaker ini, sobat hidup semua. Speaker ini juga sudah dilengkapi dengan remote control, tentunya akan memudahkan kita dalam pemakaian. Dan untuk bagian belakang pada speaker ini, sobat jepit semua, ini adalah antena untuk wireless. Ini ada antena FM untuk radio, dan ini adalah spesifikasi dari speaker polytron. Ini untuk buat, dan juga speaker ini dilengkapi dengan roda untuk memudahkan kita memindahkan speaker ini. Ini semua itu untuk spesifikasinya juga, dimana speaker ini tentunya untuk suara sudah mantap. Oke, sobat itu semua, kita akan mencoba atau kita cek sound untuk speaker ini. Oke, kita cek sound speaker polytron ini, sobat itu semua. Youth mode, waiting for connection. No. Waiting for Bluetooth connected. Sobat itu semua, demikian tadi sekilas kita telah cek sound atau mencoba untuk speaker polytron terbaru ini. Semoga cek sound ini mampu memberi gambaran betapa untuk speaker polytron ini begitu dahsyat suaranya. Dan terima kasih untuk semuanya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji channel.